udah bener nggak ya pemakaian skincarenya? Iya kan? Kita harus kasih tahu dulu nih urutan pemakaian yang benar. Oh ya, disclaimer ya, kita di sini bukan sebagai pakar atau ahli skincare, tapi kita di sini membagikan info dari artikel dan jurnal-jurnal yang beredar. Jadi semoga setelah nonton video ini, teman-teman sahabat Mako udah memakai urutan pemakaian skincare yang benar ya guys. Yuk kita langsung masuk ke topik. Skincare atau produk perawatan kulit itu ada banyak jenisnya loh, mulai dari facial wash sampai sunscreen. Iya. Nah, agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari produk tersebut, kalian harus menggunakannya dengan cara yang benar, Ci. Dan tepat. Nah, berikut tahap skincare yang benar, Ci. Yang pertama itu ada facial wash atau sabun cuci muka. Membersihkan wajah itu menjadi langkah pertama yang perlu diterapkan sebelum kita memakai produk-produk selanjutnya. Dengan wajah yang bersih, produk-produk selanjutnya itu akan mudah meresap ke wajah kita. Jadi urutan skincare yang tepat memang dimulai dari facial wash alias sabun wajah. Yang penting kalian bisa pilihnya yang BPOM, aman, dan pilih yang ingredientsnya memang sesuai sama jenis kulit kalian. Selanjutnya ada toner. Setelah membersihkan wajah dengan sabun, gunakanlah toner, Ci. Toner membantu mengangkat kotoran dan minyak yang masih menempel di wajah setelah kita mencuci muka. Selain itu nih, Dr. Christian Choi Kim, dokter kulit di Los Angeles, Amerika Serikat, menyatakan bahwa toner membantu mempersiapkan kulit. Nah, Dau, untuk rekomendasi toner nih, Aci punya rekomendasi bagus nih ya. Namanya ada Toner Essence Mist dari Mako by Series. Kandungannya itu ada ceramide, galactomyces, terus ada Stella Asiatica, terus ada chamomile-nya, ada fermented honey-nya. Jadi ini memang formulasinya yang unik banget, cocok banget buat skin barrier kita biar lebih terjaga, lebih sehat gitu. Nah, ini ada dua guys, jadi kita ada punya yang ukuran 60 mili dan ada yang punya yang 100 mili. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan kulit. Kalau mau baru coba, boleh 60 mili dulu. Nanti kalau udah ketagihan, boleh 100 mili. Setelah toner, kita bisa gunain masker wajah. Masker wajah bisa memberikan manfaat untuk kebutuhan kulit yang spesifik loh, Ci. Karena jenisnya tuh amat beragam. Ada masker wajah yang membantu membuka pori-pori wajah, menghaluskan kerutan, hingga mempercepat penyerapan produk-produk berikutnya. Beberapa jenis masker juga mengandung aroma terapi yang membantu sahabat Mako tidur lebih nyenyak. Ngomongin soal masker nih, Dau, aku punya rekomendasi lagi nih dari Mako by Series, namanya Acne Care Face and Body Max. Ini adalah masker organik yang udah dari lama banget udah Mako by Series keluarin nih ya. Dari tahun 2018 ya. Benar banget, dari 2018, yang bagus banget buat meredakan jerawat, terus menghaluskan kulit, yang tadi Daulnya bilang menyamarkan kerutan-kerutan halus. Jadi ini juga bisa dipakai di badan. Teman-teman bisa banget pakai nih ya masker dari Mako by Series Acne Care Face and Body Max. Selanjutnya ada serum. Setelah menggunakan masker wajah, kalian itu bisa menimpanya dengan serum loh. Serum menjadi semacam suplemen vitamin untuk kulit wajah kalian. Pakai serum ke kulit wajah, kemudian tekan atau tepuk dengan lembut aja, Ci, agar bahan aktifnya itu terlepaskan. Oke deh. Karena lagi bahas serum, ini Aci punya rekomendasi lagi, namanya Fresh Glow Brightening Serum dari Mako by Series. Nah, si Fresh Glow Brightening Serum ini mengandung plankton ekstrak dan Stella Asiatica, juga satu lagi nih, Ascorbyl Glucoside, yang bagus banget untuk mencerahkan, menghilangkan flek-flek hitam karena penuaan dini atau karena UVA UVB, dan bagus banget juga buat jerawat. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua, boleh banget dicobain Fresh Glow Brightening Serum. Nah, setelah pakai serum, kalian bisa banget pakai pelembab atau moisturizer nih, Ci. Moisturizer membantu menghidrasi kulit kalian dan mencegah kekeringan. Memoleskan produk yang satu ini tidak bisa asal loh, Ci. Sebaiknya berikan sedikit pijatan saat kalian mengaplikasikan moisturizer ke wajah. Selain membantu produk agar menyerap sempurna, pijatan juga membantu melancarkan sirkulasi darah di wajah. Rekomendasi moisturizer atau pelembab yang bisa kalian gunakan ada Fresh Glowy Skin Day and Night Cream dari
dari Mako by Series. Dia mengandung niacinamide, apar putin, stearinsetica, dan 8 kandungan ekstrak lainnya. Bagus banget buat melembabkan, mencerahkan wajah, mengobati jerawat, mengobati buntusan, dan juga bisa menghilangkan bekas jerawat kehitaman atau yang merah. Kemerahan gitu. Nah, ini dia Fresh Glow Skin Day Night Cream dari Mako by Series. Step terakhirnya ada tabir surya atau sunscreen. Tabir surya atau sunscreen adalah rangkaian terakhir nih yang wajib kalian gunakan setiap harinya. Produk yang satu ini membantu melindungi wajah dari bahaya sinar matahari, Ci, seperti kulit terbakar ataupun penuaan dini. Benar banget sih. Nah, guys, karena mau bahas semua ada sunscreennya nih, kalian bisa banget pakai sunscreen yang penting tuh BPOM dan aman buat kulit kalian dan menyesuaikan sama jenis kulit kalian. Tapi kalau misalnya itu kan untuk pagi ya, Bro ya, sunscreen. Nanti kalau untuk malamnya kalian bisa tutup rangkaian skincare kalian dengan Fresh Glowy Sleeping Max. Ini dipakai sebelum tidur dan bisa dibawa tidur juga, dong. Kandungannya ada dari salicylic acid, ada sodium hyaluronate, ada coffee arabica seed, ada stearinsetica. Ini juga bagus banget buat mengatasi jerawat, buntusan, dan bekas jerawat yang kemerahan. Ya guys, kalian bisa pakai Fresh Glowy Sleeping Max. Gimana nih sahabat Mako, apakah urutan skincare kalian selama ini tuh udah benar atau masih kurang tepat? Untuk sahabat Mako yang pengen tahu hal tertentu atau request nih topik apa yang mau kita bahas selanjutnya, boleh di komen di bawah ya. Kalian juga bisa subscribe channel kita dan pencet lonceng to get a notification. Untuk mengakhiri video ini, Aci dan Dalia cuma mau bilang thank you and have a good day, girls. Bye-bye. See you in the next video.